Siap, Komandan. Oke. Kali ini kita akan mereview Panasonic HCV180. Kemarin ini saya beli 2.500. Apa aja yang sudah dapat? Yuk kita lihat. Yang pertama kemarin kasih juga tas tembok. Oke. Kebetulan ini juga saya buka, kita lihat apa aja di dalam. Oh, ini Indicam Panasonic HCV180. megapiksel 90 kali zoom, luar biasa. Ini layarnya bisa diputar sampai 180 derajat. Oke. Ini ada pembuka lensanya, tempat charger juga bisa dibuka di situ. Oke, ini tempat baterai dan tempat memori. Ini enak dia dengan dia untuk merekamnya, ada langsung tombol di atas ibu jari ini. Oke, mari kita lihat lagi apa jenisnya. Oh, charger. Oops, ini flash disk 16 giga. Langsung kita pasang aja ya. Sini. Tinggal masukkan. Kemudian baterai. Oke. Baterainya sistem cabut. Oke. Sini dia tombol on off-nya. Sama lihat videonya, ini untuk merekam audio, ada pakai kabel lagi di sini, tombol zoom-nya sampai 90. Di atas juga ada sekalian ngambil gambar, selain video saya juga ngambil gambar. Oke. Lalu ini kartu buku petunjuk sama garansi. Ini sangat penting ya. Ini buku garansi, kartu garansi. Lalu ini kabel. Ini perlu juga ini. Kabel untuk menyambungkan ke komputer. Jadi ngambil video kita tak perlu mengeluarkan kartu memori, tapi langsung colok ke komputer. Oke guys, kalau video nggak usah diragukan kualitasnya, paten. Ini namanya Panasonic HCV180. Untuk pemirsa ataupun komandan yang mau membeli handycam, ya saya rasa ini Panasonic sangat bagus. Tapi bukan promosi ya, hanya review aja kita. Oke, thank you komandanku. Siap. Jangan lupa subscribe.